Sobat DM Kanal, hari ini hari Selasa 13 Februari 2024. Kita coba untuk update progres terkini dari perkembangan pembangunan Living World Mall yang berada di Kota Wisata Cibubur. Tampak ini sudah ada perkembangan bagus di sisi selatan dari mall. Ini sudah dipasang lampu merah ya, tampaknya untuk penyeberangan. Dan di sisi selatan juga sudah rapi di bundaran ya, di depan dari mall, di sisi selatan mall. Dan ini adalah cluster Beverly Hill atau Central Park di sebelah selatan dari mall. Dan ini jalan juga sudah rapi di sebelah dari mall. Di belakang mall kita coba untuk zoom ya, dan juga di atas masih ada pembangunan. Dan di belakang ini tampaknya tempat parkir mobil ya, sangat banyak tempat parkirnya, tentunya bisa memuat banyak mobil di tempat parkir dari mall ini. Lokasi Living World Mall ini berdekatan dengan Ruko Sentra Eropa ya, yang berada di kiri dari kamera. Ini adalah Ruko Sentra Eropa. Dan di sebelah barat dari mall ini tampak ini adalah dinding grid wall ala kota wisata ya. Memang di lokasi dinding grid wall ini dulunya adalah kampung Cina atau kampung wisata, di mana di lokasi ini banyak sekali kios-kios menjajakan makanan dan pernak-pernik ala Tiongkok ya. Dan ini adalah jalur ke arah bundaran. Dan ini adalah Sentra Eropa, Ruko Sentra Eropa yang berada persis di seberang dari mall di sisi barat. Saya sudah berada di arah ke barat dikit ya, ini di dekat dari Sentra Eropa, Ruko Sentra Eropa. Dan tampak ini situasi yang berada di atas sedang ada pembangunan. Dan di lokasi mall ini nantinya juga akan dibangun apartemen ataupun juga hotel ya. Nanti akan terhubung langsung dengan mall. Dan ini adalah gerbang kemakmuran, salah satu gerbang dari kampung Cina dulunya, kampung wisata. Dan ini adalah bundaran depan kampung wisata atau kampung Cina. Ke kiri itu menuju ke jalan utama dari kota wisata. Oke sobat, saya sudah bergeser, saya sudah berada di sisi barat dari Mall Living World. Dan ini adalah penampakan dari sisi barat. Sebagian besar sudah rampung ya sobat, sudah terselesaikan. Di atas dan juga di bawah tempat parkiran juga sudah selesai. Dan di sekitar area mall ini juga sudah dibenahi, dipercantik tentunya untuk pembukaan nanti supaya lebih luks ya kelihatannya. Dan ini adalah gerbang masuk rupanya ya dari sisi barat sepertinya. Dan di dalam itu sudah tersedia area parkir, tampaknya untuk area parkir motor mungkin ya, kita belum tahu. Jadi saya pengen ke arah kanan, itu adalah menuju ke arah bundaran. Itu bisa ke arah Fresh Market juga, ke arah jalan kota wisata utama juga bisa. Oke sobat, saya sudah berada di sisi utara sekarang. Ini saya shoot ke arah selatan ya. Ini adalah penampakan dari sisi utara dari Living World Mall. Tampaknya sudah siap beroperasi ya, mall ini sudah siap dibuka. Kita tunggu saja nanti sobat ya. Demikianlah info terkini dari DM Kanal. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih.